Okay, time is yours. Okay. Before we start seminar proposal, let's pray together. Pray begin. Finish. Okay, so now we are going to the first sessions, okay, the presentations. Because you only have 10 minutes. Yes, ma'am. Not more, okay? Don't read all, just read the point. Yeah, from the background, also the methods, yeah, the methods that you will use in your research, okay? Time is yours. Rico, silakan dimulai presentasinya. Rico, videonya di stop saja supaya bisa share screen. Rico. Okay. Videonya di stop saja. Wajahmu tuh loh, ditutup saja. Okay. Vitalis. Okay, the thesis proposal. My title is The Using of Describing Picture Strategy to Students' Ability in Speaking at SMPN 1 Maliku. Okay, chapter 1. The introduction. Language is one aspect in acquiring knowledge. Human will in the language, everyday language, human will learn get well to learn language. People will more easily get information from various sources, for example, television, radio, magazine, newspaper, picture or the another. Okay. There are some skill in English among them. There are some skill in this discussion. My choice and in my title is speaking is one of the English language skill that must be understood by the learner and students. With their speaking skill, students are accepted to communicate with teachers, friends, and people in broad with their ability to speak, maybe a proficient stranger. Okay, next background. The second grade students in SMPN in English subject have some problem in mastering or learning speaking. The problem that's faced by the students are, first, not interest in learning or bored, and second, lack of idea, and next, lack of vocabulary and grammatical error. Next, 1.2, research problem. The problem of the research is how far is student ability in speaking by using describing picture strategy. 1.3, research objective. The researchers want to know the student enhancement in speaking by using describing picture strategy of second grade at SMPN 1 Maliku. 1.4, research delimitation. The researchers delimits only describing things, people, by using describing picture strategy. So the limit is only describing things and people. 1.5, research significance. First, for the students, the researchers accepted the research as an input to the student in order to motivate in learning speaking. It accepted to be a useful
student have a good quality to speak well. Next, for the teachers, the result of the this research accepted to be a useful information for English teacher. Other researchers, the result of this research was hopefully to interest the other researchers to conduct the research researchers. Going to chapter 2, literature review. This chapter presents about some related information, the theory of the study, and it is intended to provide some theoretical and concept which could support the investigation. 2.1, concept and definition of speaking. Speaking is a communication that enables a person to verbalize through an idea. And next, describing picture. Describing picture motivates the student to learn English, and it can help the teacher to make them interest and enjoy the learn, especially in speaking. And next, the component of speaking. There are grammar, vocabulary, pronunciation, and fluency. The advantage using picture strategy. The advantage is picture are inexpensive and widely available. Picture can help the student to focus. Picture actual easy to find, and the example we can find the picture is on internet. Next, the disadvantage using picture strategy. Students pay attention on the picture more than learn material. So students should be focused on the picture. It takes time and costs much to provide attractive picture. Next, functional of the student understand a more general context, which way be made of picture, the teacher action and the student action. Next, 2.2, prefer a thesis entitled Teaching English Using Picture to Improve Their Fluency in Speaking of the 7th grade Sukorejo Kandal in Academy Year 2008 and 2009. By the end, then, the thesis entitled Using Picture in Teaching Speaking Formal and Informal Texts, a case of the 8th grade student of SMPN Islam Sudirman Banyubiru in Academic Year 2008-2009 by Yulis Megawati. Next, we are going to Chapter 3, Research Method. 3.1, kind of research. The type of this research was quantitative research. Next, 3.2, design of research. The design of researchers used in this research is a pre-experimental, which employed the pre-test and post-test in class. The for a group of students in the experimental. As we can see in the table, the group, first experimental group, and the dependent student speaking skill. Next, 3.3, population and sample. First population, the population of this is at SMPN Negeri 1 Maluku. And for the sample, the sampling to select the sample. Next, 3.4. The researchers assume fluent speaking and describing picture strategy can be used. 3.5, hypothesis. HXO, the hypothesis of using picture strategy to give a significant effect on student
achievement in speaking as second grade student of SMPN1 molecule. And for the hex A, using picture G does give us effect on students achievement in speaking as second grade student of SMPN1 molecule. And 3.6, technique of data analysis. First, calculating student scores on the pre-test and post-test by using scoring rubric. And the second, comparing student score obtained from pre-test and post-test. And the last, test the hypothesis is, if the data normal, we are using independent sample t-test. And if data not normal, use main witness test in computer application SPSS. Next, 3.7, reset instrument. 3.7.1 is test. There are two tests, pre-test and post-test. And 3.7.2, questionnaires. The questionnaires aims to determine or measure student responses regarding learning using describing picture strategy method applied to second grade of SMPN1 molecule. 3.7.3, instrument tryout. Instrument tryout is the process of trying out the group of people that have similarities with the sample of research. It is needed in order to, the first, to determine the allocation of processing time. The second, to find out whether of instruction used as clear or not. And the last, as evidence to support the validity and reliability of the instrument. 3.7.4, instrument validity. To obtain a collection process, the test give must relate to what they have learned previously. Student describing picture to test give must relate to the describing things and people. 3.7.5, instrument reliability. The reliability test will be carried out by using inter-rater technique and using reliability analysis. Reliability analysis Pearson in computer application SPSS. Okay, that's all of my presentation, ma'am. And thank you. Okay, thank you, Rico. Okay, the next session is the suggestions. Also question and answer from the reviewer, Ibu Profesor Wahyuningsih Sadiati. Please, Ibu, time is yours. Okay, thank you very much, Bu Sulamit Sheba. Okay, Rico, can I share my screen? Yes, ma'am. Sudah bisa? Wait, ma'am. Make a call. Yes, sudah, ma'am. Okay, let me... Belum, sebentar ya. Saya coba buka dulu punya saya. Hilang ya? Oke. Saya ulang kalau begitu ya. Oke. Rico, bisa dengar suara saya? Bisa, ma'am. Oke. Ini kok nggak bisa ya? Oke. Rico, kelihatan ini? Belum, ma'am. Belum ya? Share screen. Iya itu. Share screen.
Sorry Bu, saya keluar dulu nanti masuk lagi ya. Iya ya Bu. Baik Bu. Oke. Nah, ini sudah masuk? Belum. Belum masih terlihat. Belum, ma'am. Oh my god. Gak apa-apa, Bu. Tunggu sebentar, Bu. Iya, coba dulu aja. Ibunya keluar ya tadi, Piko? Ya, Mem. Keluar bentar kayaknya, Mem. Oke. Mungkin ada mungkin kendala. Ganti ininya yeah. Mungkin ya. Ditunggu aja. Sudah ya, Bu? Ya, Bu. Silakan, Bu. Ya, ini dia nih tadi. Oke. Okay. Ya, share screen ya. Ya. Oke, okay, Rico. Silakan dilihat tuh judulnya. From the title, what do you want to know actually? What do you want to know? Do you want to know the use of describing picture strategy, or do you want to know the effect of describing picture strategy on student speaking ability? Which one? The effect-nya, ma'am, of describing picture strategy. Okay, so you want to know the effect of describing picture strategy, ya? On student speaking. Speaking ability, yes. Okay, but when I read your title, itu lebih banyak kepada penggunaan describing picture strategy, bukan the effect. What do you think? What do you want to know? Kan, kepingin tahu efeknya kan? Effect of describing picture strategy. Ya. Yeah. Yes, ma'am. Nah, kalau judul seperti ini, the using of describing picture strategy to student's ability, apanya yang to student's ability, itu tidak jelas. Jadi, kalau the using of bla bla, itu pasti bagaimana sih penggunaannya, itu hanya observasi saja. But, from your... apa ini theories in chapter 3 itu kamu menggunakan kuantitatif ya. Mm-hmm. Yeah. Okay, so you have to
change the title. Supaya kelihatan bahwa kamu melihat efek dari describing picture strategy, bukan penggunaan cerita tentang penggunaan describing picture strategy. Ya? Yes, okay, let's go on. Nah, ini saya di bab 1, saya sudah bilang kemarin ya. Bab 1 Waduh, nggak ngerti saya. It's too wide. Karena kamu mulai dari education. Padahal kamu hanya mencari apa sih efek dari describing picture strategy itu hanya pada speaking. Ya boleh saja, but this one is too long. Dan ini spaces-nya ya, sorry. Spaces-nya nanti bisa dilihat. Nah, ini dia. It's too wide. Just refer to your own research related background why you will do your own research. Jadi, terlalu panjang, ya. Pendek aja. Oke, apa yang terjadi? Sebenarnya begini. Apa yang yang harus diketahui, ya. Kemudian apa yang ada, faktanya apa? Ya. Jadi yang seharusnya speaking itu seperti apa? Di kelas berapa ini? Kelas 8. Ada SMP. Karena kamu bilang ada kelas 8 second grade, kelas 7 bingung saya jadi. Mana yang dipakai? Nanti. Ya. Jadi faktanya seperti apa ketika speaking? Ya. Tetapi menurut apa namanya? Silabus misalnya harusnya siswa dapat belajar speaking tentang bla 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 bla. Tapi faktanya bla 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 bla. Baru begitu. Nah, ini enggak masuk di situ ya. So you have to make several revisions on the background. Kemudian what else? Ini juga banyak pernyataan. There are many statements that is not given your source. Sumbernya apa? Enggak mungkin kamu nulis sendiri. Tidak mungkin kamu tulisan kamu sendiri ini enggak mungkin. Jadi harus dimasukkan source-nya. Sorry, masih saya lowbat sebentar. Ya, Bu. Ya, oke. Jadi source-nya jangan lupa apa saja, siapa saja, dan untuk source jangan lupa jika kamu sebutkan source itu di bab 1 sampai bab 3 itu harus ditulis di list of reference. Sama juga apa yang kamu tulis di list of reference itu harusnya ada di bab 1 sampai bab 3. Makanya ini banyak yang nggak ada gitu. Jadi saya waduh, ini nggak mungkin menulis sendiri. Kan dianggap plagiasi itu nanti ya. Oke, bahasa yang bagus dong. Baik, Len. Oke. Nah, sebelum kamu masuk kepada problem of the study or problem of your research, itu kamu menggunakan describing picture strategy. Right? Yes, ma'am. That's it. If you want to use this one, you have to also describe what is meant by describing picture strategy. Tidak bisa langsung problem gitu ya, tetapi apa? Mengapa describing picture strategy dapat menyembuhkan sakitnya tidak bisa speaking? Gitu ya. Ditulis ya. Yes, ma'am. Okay. Okay. Di sini banyak yang kamu tulis di situ hanya apa nih? Using picture strategy. Harusnya ada describing picture strategy. Banyak yang kelewatan. Yes, ma'am.
Okay. And then I just go on to the literature review. It's the same. Ini saya juga tulis di situ. Find references which are published not more than 10 years ago. Nah, banyak yang kamu belum lahir tapi kamu pakai referensinya. Jadi, bagaimana caranya supaya kamu bisa menggunakan referensi yang tidak lebih dari 10 tahun yang lalu? Bagaimana yes, cara? Bagaimana? How? Find another references, ma'am. Yes, sure. You have to find other references, tapi yang tidak lebih dari 10 tahun lah. Tidak lebih dari 10 tahun itu bagaimana caranya? Sorry? Gimana caranya? Kalau mencari reference yang tidak lebih dari 10 tahun yang lalu. How? Bagaimana caranya? Rico. Yes, ma'am. Gimana sih caranya supaya kamu bisa mendapatkan reference yang tidak lebih dari 10 tahun yang lalu? Referensi lebih banyak lagi, ma'am. Ya, lebih banyak. Tapi dari mana? Dari mana? Dari? Internet. Selain internet? Dari? Jurnal. Nah, itu dia. Dari jurnal. Karena apa? Jurnal itu pasti menggunakan referensi yang baru. Ya? Dan itu hasil penelitian sehingga bisa dipercaya hasilnya benar. Ya? Yes, ma'am. Oke. Okay. Kemudian sumbernya juga belum ada. Saya bab 2 tidak begitu banyak baca, tetapi saya langsung ke what do you call previous research. Ada ya? Previous research. Just wait. Just wait. Kamu buka juga punya kamu previous research. Nah, ini dia. Previous research berapa? Berapa? How many previous research results will you use? Berapa? Itu di two research halaman. Man. Sorry, sorry. How many? Two, ma'am. Itu two. Ada dua atau tiga? Dua, ma'am. Di sini ada tiga loh. Page 22. Page 22. Yes, sekitar itu. Berapa? Dua atau tiga? Previous research-nya ada Dian Mayangsari. Ya, tiga, ma'am. Kenapa kalau baru? Satu. Terus dari previous research masih banyak yang belum jelas, apakah itu mengumpulkannya dengan observation and test atau dengan recording student's performance, itu nggak jelas. Saya jadi bingung, ya sudah ya, tak coret-coret aja biar diperbaiki sendiri ya. Yes ma'am. Yes ma'am, yes ma'am aja. Nah sekarang you have to mention also the relationship of the previous research with your own research. Apa sih hubungannya? Kenapa kamu menggunakan previous research? Untuk apa? Kalau hanya sekedar menulis di situ, ya nggak ada gunanya. Harus ada kaitannya. Relationship of the previous research and your own research. Apa hubungannya? Oke. Okay. Apakah kamu akan menyatakan bahwa previous research itu akan mendukung penelitian kamu, ataukah kamu ingin memastikan bahwa hasil dari penelitian terdahulu itu juga bisa ternyata sama dengan hasil penelitian saya misalnya seperti itu. Okay, so you have to mention the relationship of the three previous research with your own research, ya? Yes, ma'am. Okay, and the next is
research method, saya yang enggak jelas ini. Design of research, punya kamu ada enggak? In this study, the writer will apply experimental teaching. Saya enggak ngerti ini, experimental teaching or what? Dan karena enggak ada sumbernya. What do you mean by experimental teaching? Yes. The experimental teaching is it will be give a special treatment, ma'am, by the using describing teacher strategy. Okay, itu experimental teaching atau experimental research. Karena istilahnya baru menurut saya, experimental teaching. Kamu dapat dari mana tuh, Rico? Tuh ya, baru itu. Memang istilahnya. Oke, apa experimental teaching or experimental research atau apa? Experimental design atau apa? Experimental tour. Apa? Eksperimental apa? Lihat tuh di 3.1, sudah kamu tulis loh di situ. Apa yuk? Experimental design, ma'am. Udah terserah aja. Asalkan kamu bisa menjelaskan apakah apa yang kamu maksud dengan experimental teaching, apakah experimental design, apakah experimental research atau apa? Nanti kamu jelaskan situ ya. Oke. Okay. Ini populationnya saya tambah-tambahin aja supaya lebih jelas bagi saya untuk membaca. Nah, sekarang ini dia. Apa nih? Astaga. Ini kelas 8 atau kelas 7 atau kelas kelas berapa nih? Kelas 8, kelas 2 atau kelas 7? Kelas 8, ma'am. Kelas 7. Ini kelas 7 lagi. Nah, ini dia kan kelas 7. Yes, ma'am. Kenapa bisa begitu? Kenapa kamu bisa salah? Harusnya kelas 8, kamu tulis kelas 7. Kenapa? Yuriko, kenapa? Kamu ngopi kah? Mengcopy dari teman-teman yang tidak, lain? Terus tidak, kamu ganti itu? Tidak, ma'am. Lah iya, kalau ini penelitian kamu sendiri, harusnya tahu bahwa itu, saya nggak usah melihat tuh, pasti tahu. Oh iya, kelas 8. Itu ya. Oke. Okay. Di situ kamu akan mendapatkan experimental group and control group. Control group. Oke. Okay. Saya yang belum tahu itu yang try out group. Gimana try out group? Kelas berapa try out group? Ada 3 kelas. Try out-nya di mana? Dilaksanakan di mana? Di kelas 82 teman. Kenapa? Apa dasarnya? Apa kriterianya? Mengapa dilakukan di kelas 82? Kelas 81 eksperimental, 83 control. Control group. Oke, okay. Terus mengapa try out di kelas 82? Kenapa? Lupa, nggak jawab. Katanya di 82 kan try out-nya. Mengapa di situ?
Kenapa enggak di 81 yes, atau 83? Tapi di 82. Kenapa, yuk? Ah, Riko ini. Apa bisa jawab? Jawab aja. Ya sudah, Riko, silakan ajak dijawab, lanjut. Riko. Lanjut. Lanjut ya, Bu. Nanti biar diperbaiki. Yeah. Ini sudah ada cerita tentang independent variable dan dependent variable. Udah ya. Tapi kamu di bawah tulis lagi independent and dependent variable. Jadi double-double. Nanti tulis yang mana yang dipakai ya. Oke. Okay. Pokoknya nanti baca aja dari coretan-coretan saya akan lebih mudah. Oke, okay, kemudian data collection. Nah, kamu menggunakan apa untuk mengumpulkan data? Riko? Oh. Riko? Riko, ini ada hilang tuh. Iya tuh, hilang kah? Riko, Yuda? Kok left? Disappear. Left ya? Loh, kemana dia hilang? Oh, mungkin masuk lagi kali ya, Bu. Coba ya, ditunggulah. Tiba-tiba langsung left. Iya tuh, coba masuk lagi. Mm-mm. Yaitu kalau sudah kesulitannya di sini, Bu, ya. Nggak bisa hadapan-hadapan. Nah, ini Riko sudah. Riko mana? Oh, iya. Ya, itu udah masuk, Bu. Riko, silakan dijawab tadi ya pertanyaan Ibu. Riko? Nggak dengar apa nih? Sudah? Nah, itu dia. Yes, ma'am. Sorry, ma'am. Jaringannya, ma'am. Connection-nya. Okay. Ya, sudah, ma'am. Kamu menggunakan apa saja alat untuk mencari data? Apa alat untuk, karena di sini techniques of data collection, kamu menggunakan apa di sini? Oh, ada sih sebenarnya. Apa yang kamu gunakan? Pre-test and post-test, ma'am. Terus? Pre-test, post-test, apa lagi? Pre-test and post-test and calculating student score dengan the scoring rubric, ma'am. Itu kan scoring-nya, bukan alat untuk mencari data. Ini sudah kamu sebut, di situ ada untuk from the find the data. So if the data normal, we're using to. Kan sebelum itu, sebelum we're itu. Use independent. Sebelum itu. The test from SPSS. Sebelum itu, Riko. Riko, dengarkan Ibu. Sebelum itu, Riko, alat untuk mencari data itu kan setelah kamu dapat datanya, terus kamu hitung apakah dengan apa? Alat untuk mencari data, alatnya bukan setelah mendapatkan data, tapi alat untuk mencari data. Apa yuk? Apa yuk? Yes, ma'am. Apa? Pre-test and post-test and try-out. Pre-test, post-test, try-out. From test, ma'am. Post-test, yes. Try-out. Go. Test juga. Okay. Pre-test, post-test, terus dari tadi. Supaya kamu mendapatkan data itu kamu, siswanya kamu apain? Kamu beri apa?
Pakai apa loh alatnya maksud ibu tuh instrumennya? Hmm. Apakah pakai gunting kah, pisau kah? Iya, kalau mau mengiris sesuatu. Nah, ini untuk mengambil data. Apa alatnya? Instrumen. Ya udah, kalau nggak tahu alat. Instrumennya apa, Riko? Instrumennya apa? Kan kamu untuk menjawab pertanyaan penelitian, itu kan perlu mendapatkan data. Ya, Riko? Untuk bisa menjawab problem tadi atau objektif tadi ya. Nah, terus data yang akan kamu peroleh itu menggunakan alat apa? Datanya kamu kumpulkan menggunakan alat apa? Ini udah kamu tulis sebenarnya. Kok tulisanmu sendiri, Riko? Apa kamu nulis atau? Itu di 3.6, Techniques of Data Collection, 3.6 atau 3.7. Oh, lamanya. Yes. From looking first, looking the data of number of the class, the second class, in SMPN Suwamiliku, and then selecting two classes as a sample using cluster random sampling. Okay, Rico. And then give student at and give student from a speaking test as a post-test and pre-test and post-test, ma'am. And then taking a pre-test result with scoring rubric, and then itu kan step untuk mencari data kan, langkah-langkahnya seperti itu. Saya yang tanya tuh alat untuk mencari data. Udah ada, udah kamu sebut apa yuk? Alatnya maksudnya Riko dengan bukan langkah-langkahnya, tadi kan langkah-langkahnya. Alatnya. Alatnya piring kah, sendok kah? Ini lapar soalnya saya ini. Belum makan. Ayo Riko. Dari variabel, ma'am. Independent variable and dependent variable. Bukan. Oke, okay, datamu berupa apa sudah? Datanya berupa apa? Untuk menjawab pertanyaan penelitian. Datanya berupa apa? Yang kamu hitung-hitung tuh loh, apa? Scoring rubric, ma'am. Sorry? Scoring rubric. Nah, itu kan untuk menghitungnya. Nah, sekarang yang dihitung apa? Yang dihitung data, kan? Yes, ma'am. Nah, datanya berupa apa? Berupa apa datanya? Berupa nilai-nilai dari siswanya, ma'am. Nah, itu dia. Hasil tulisan. Sorry. Hasil speaking. Hasil speaking, kan, tadi? Ya, kan? Nah, hasil speaking. Kamu menggunakan apa untuk mendapatkan hasil speaking itu? Ada instruction-nya enggak kamu suruh apa? Misalnya tesnya bagaimana? The instruction-nya, the teacher give a picture, ma'am. And then the teacher explain the picture for the student to describe, ma'am. And then after the teacher give a picture to describe by the student, and then the student collect vocabulary first, ma'am, dari picture itu sendiri. Jadi setelah mengumpulkan beberapa vocabulary yang ada, setelah itu baru guru menyuruh studentnya untuk mendescribing picture itu sendiri, ma'am. Itu langkah-langkahnya juga ya, langkah-langkah untuk mendapatkan data. Datanya berupa hasil speaking ya. Yes, ma'am. Okay. Terus alatnya apa? Saya masih penasaran nih, alatnya apa? Alat untuk mendapatkan
data hasil speaking. Hasil apa? Dari teacher itu sendiri, ma'am, yang di describe student-nya, ma'am. Ya, dari hasil picture itu di apakan? By speaking, ma'am. Mm-hmm. Student. Nah, berarti kamu menggunakan apa? Itu loh, udah kamu tulis di hasil dari pre-test and questionnaire, ma'am. Post-test enggak? Pre-test? And post-test and questionnaire. Nah, oke. Okay. Itu loh alatnya yang saya maksud. Alat untuk mencari data. Datanya adalah hasil tes. Berarti alat untuk mencari datanya ya tes itu. Tes. Ya, oke. Okay. Nah, sekarang saya kepingin tahu. Apa namanya? Hasil dari pre-test dan post-test itu untuk menjawab pertanyaan penelitian yang mana? Kamu punya research problem berapa? Research problemnya berapa? Enggak usah baca, sebenarnya sudah tahu. Berapa? Mau tahu apa tadi? Mau tahu apa? Tentang kemampuan student-nya, ma'am. Tentang speaking, describing picture. Speaking, describing picture. Speaking dengan menggunakan describing picture strategy. Strategi, gitu kan? Berarti kamu menjawab itu kan? Yes, ma'am. Nah, sekarang dengan menggunakan pre-test dan post-test ya? Yes. Ya, terus ada questionnaire. Questionnaire itu untuk apa ya? Menjawab pertanyaan yang mana? Kan kamu hanya ingin tahu efek dari apa? Describing picture strategy, toh? Yes, ma'am. Nah, terus kuesionernya untuk menjawab pertanyaan yang mana? Untuk ngerespon dari student-nya itu sendiri, ma'am. Oke, respon dari student. Terus respon dari student itu yang kamu cari itu untuk menjawab pertanyaan penelitian yang mana? Kamu hanya punya satu, kan? Satu research problem, yaitu ingin mengetahui efek dari apa tuh describing picture strategy. Strategi sudah dengan menggunakan pre-test dan post-test, kan? Yes. Nah, sekarang kuesionernya nih loh, untuk apa? Kuesionernya untuk apakah menggunakan describing picture strategy ini, apakah siswa dapat berinteraksi lebih dari speaking biasanya, ma'am, atau tidak gitu, ma'am. Nah, itu adakah research problem yang berkaitan dengan itu? Kan kamu cuma ingin tahu efek dari describing picture strategy, toh? Yes, ma'am. Terus kuesionernya untuk apa? Gitu loh ya. Nanti dibahas deh. Karena kamu di problem, satu problem itu untuk menjawab problem itu menggunakan hasil tes dari pre-test dan post-test. Gitu ya, satu pertanyaan. Nah, sekarang kalau kamu menggunakan kuesioner itu untuk apa? Gitu ya, dijelaskan gitu aja. Kalaupun menurut saya karena hanya melihat efek dari describing picture strategy, ya sudah, satu aja, nggak usah kuesioner menurut saya, ya. Oke, nanti dibahas lagi. Oke, apa lagi ya? Scoring rubric tabel 371.
Buka sendiri punya yes, kamu juga. L371 ada? Sudah? Ada, Riko? Loh, hilang lagi, Bu. Riko, ini kenapa? Sinyalnya atau apa, Riko? Oh, sudah hilang lagi, Bu. Nanti masuk lagi. Tadi juga jawabnya juga apa agak ini karena sinyalnya mungkin kurang jelas. Gak jelas gitu. Tuh muncul lagi. Saya di sini juga naik turun, Bu, anunya Wi-Fi. Sama, Bu. Sinyalnya Oke. Buka tabel 371 scoring rubric. Suaranya. Riko. Sudah lagi hilang lagi. Oh, ada. Suaranya kok jadi kayak gitu? Kenapa? Yes, ma'am. Sudah dapat tabel 371. Sudah dapat. Scoring rubric, yes, ma'am. Ya, sudah dapat ya. Itu scoring rubric untuk apa? Dari describing picture dari ma'am. Jadi di sini ada konteksnya, ada organization-nya, ada pronunciation, grammar, vocabulary-nya itu sendiri, ma'am. Oke, tapi di pronunciation saya baca ada spelling. Spelling perlu nggak sih di speaking? Spelling pengucapan perlu, ma'am. Spelling kok pengucapan? Kenapa sih spelling pronunciation? Pronunciation tapi kok spelling terus apa di situ? Makanya ada punctuation. Loh, gimana sih kamu? Spelling errors. Iya itu spelling, Bu. Oh. Katanya pronunciation tapi ada spelling. Oh. It uses correct spelling. It has occasional errors of spelling. It has frequent errors of spelling. Loh, kok spelling toh ya? Source-nya dari mana, Riko, itu kamu dapat? Dari Brown 2007, ma'am. Berarti ini bukan speaking dong. Karena ada spelling. Nih, ada spelling nih. Kalau spelling berarti writing dong. Berarti Brown yang kamu Brown yang kamu refer bukan yang itu. Ini untuk writing. Cek lagi Riko itu lain ininya mungkin. Oke, ya. Oke, vocabulary masih bisa, grammar masih bisa. Terus agreement juga saya juga agak agreement-nya untuk speaking ya. Mungkin kamu cari bukan Brown. Jangan ini writing. Ini writing kayaknya. Iya, ya. Cari yang speaking ya. Yes, ma'am. Itu juga yang 2007 katanya Bu tadi, Bu. Mana? Iya, 2007. 2007. Nah, sudah tua kan? Yes, ma'am. Ya, cari yang muda deh. Jangan tua seperti saya udah enggak laku. Riko ya, harus paham loh Riko, jangan ketawa aja kamu Riko. Yes, ma'am. Dari kemarin tuh ketawa terus, Bu. Iya, terus tapi enggak bisa. Iya, tapi enggak paham. Terus apalagi sebenarnya banyak yang perlu saya majukan di sini ketika menggunakan kuesioner tadi. Kuesioner itu perlu atau enggak? Kalau enggak perlu ya sudah dibuang semua. Iya. Sudah kan? Karena kamu hanya melihat efek dari describing picture saja.
Kalau kamu ingin tahu mengapa siswa nilainya bagus, nah itu baru ingin tahu dengan menggunakan kuesioner. Tapi karena nggak usah, ya udah, jangan panjang-panjang. Karena satu, problemnya hanya satu ya. Problemnya hanya satu. Nah ini kuesionernya sudah nggak. Yes ma'am. Saya lihat referensinya tadi ya. Referensinya nanti tolong dilihat apakah sudah ditulis di sini di list of reference ada, tapi di bab 1 sampai bab 3 yes. Tidak ada. Itu nggak boleh kayak gini. Oh, ya, hanya sekedar mencantumkan saja nggak boleh. Ya? Yes, ma'am. Oke, satu lagi. Nah, ini appendix 1. Ini instruksinya describe the picture based on the picture given by the teacher. Mana gambarnya? Enggak ada. Gambarnya. Masih mengambang gambarnya. Oh. Ada loh. Ini juga. Ya, describe your picture from idol, famous people, celebrity. Apa sini describe your picture? Ya itu. Pretestnya. Saya bingung jadinya. Ini picture-nya yang menyiapkan siapa? Itu ya. Yes ma'am. Baiki dulu. Nah ini describe picture animal panorama garden mountain river. Mana gambarnya? Enggak ada. Yes ma'am. Yes ma'am aja. Ini juga kelas 7 kah kelas 8 untuk RPP ini kelas 7. Kurang anu satunya ma'am. Kurang satu atau kamu memang? Enggak ma'am. Serius ma'am. Terus ini tujuan pembelajaran mendeskripsikan ini apa sih? Mendeskripsikan maksudnya. Sorry. Enggak dicek lagi sih, dicek lah. Nah ini gambar, ini kan di RPP bukan di tes. Oh yes ma'am, saya akan masukkan. Ini juga nih spelling punctuation, ini mechanic lagi spelling punctuation capitalization itu di penilaian di RPP. Ya ini lihat. Correct spelling, punctuation, capitalization. Loh, ini writing ini. Yes. Jadi tolong diganti ya. Baik, ma'am. Tanya mahasiswa yang ikut kuliah saya nih, ada tuh cara menilai scoring rubrik untuk speaking? Speaking, yes, ma'am. Yang lebih sederhana gitu ya. Ini agak susah loh menggunakan ini. Ya, oke. Okay. Sudah ini beberapa yang bisa saya baca Bu. Ya. Nanti kalau sudah diperbaiki baru saya bisa baca lagi mana yang harus bisa diterima. Oke, Ibu. Thank you very much. Silakan nanti diperbaiki dulu. Ya. Okay. Terima kasih banyak Ibu untuk suggestion-nya. Jadi tadi saya bisa ulangi lagi dari title-nya Riko ya. Sudah dicatat yes, semua happy sudah, world, ma'am. The suggestions ya. Yes, ma'am. Lalu background-nya juga tadi ya. Lalu source-nya. Jangan lebih dari 10 tahun. Yeah. Ya, itu nanti dicek lagi. Lalu previous research-nya. You have to define the relationship. Okay? Yeah, relationship. Yes, ya, ada the previous research and your own research. Oke. Okay. Then the style of research-nya tadi ya. Jangan anggap enteng itu Riko ya, itu experimental teaching, maksud kamu apa? Mesti perbaiki experimental research atau experimental design. Kalau experimental design memang ada ya, memang experimental design. Oke, scoring rubriknya juga tolong di ini tadi Brown 2007 kemungkinan ada salah di situ ya kamu apa tuh writing atau apa. Nah, lalu juga tadi saya tangkap tentang kuesionernya ya. Yes, perlu tidak? Kalau memang tidak perlu karena hanya menjawab satu problem kan,
Nah, tidak apa-apa, yuk tidak gunakan kuesionernya. Lalu LKPD ya tadi, ya gambarnya yes, juga. Ya, yeah, nanti saya akan ya, banyak lagi gambarnya. Tadi nanti ya. So, pokoknya kamu udah dari ibu tadi sudah cukup jelas ya kamu apa-apa saya perlu diperbaiki. Oke, okay, the last session is discussions. I think that's ada pertanyaan mungkin dari teman-teman yang lain, anak-anak, anak-anak, ada-ada yang lain ya anak-anak. Suryayu sama Eli. Iya itu. Yo. Ini apa? Nothing, ma'am. Suryayu, Elin, sana sleeping or? Ya ini cuma batuk-batuk aja. Iya. Nah, kan bangun tidur kan? Sambil tiduran ini. Iya itu. Any questions from the board? No questions. Okay, Rico. Ya, silakan. Siapa? No, ma'am. Oh, no. Okay. Kalian itu cuma mendengarkan. Satunya kan, no, ya? Ma'am. Yang satunya yes, ma'am. Oke. Okay. Rico, do you understand all the suggestions? Okay. Ada pertanyaan yes, lagi dari Rico. Do you have masih ada yang perlu mau ditanya atau cukup? Sudah, ma'am. Sudah saya tulis semua, ma'am, yang harus direvisi, ma'am. Jadi, sudah jelas. Oke, okay, scoring rubriknya juga tadi, ya? Yes, ma'am. Sudah. Oke. Okay. Ibu, sudah cukup berarti, Bu, ya? Makasih banyak, Ibu. Makasih banyak. Thanks for all the valuable suggestions for Rico Farensa. Rico, you have maximum 2 weeks, okay? 2 weeks, yes, ma'am. To make the revisions. First, come to Ibu Profesor Wahyuningsi untuk koreksi-koreksinya tadi, lalu baru ke advisors-nya. Oke, okay. I think that's all for today, Ibu. Yes. Thank you very much, yeah, Ibu, Bu, untuk waktunya. Terima kasih banyak juga untuk semuanya. Oke, okay. So I think that's the last sessions. Oke, okay. Thank you. See you. Thank you, ma'am. Oke, okay. Bye. See you, ma'am. Thank you, ma'am. Oke, okay, sehat terus Ibu. Makasih banyak. Iya Ibu. Bye. Thank you, ma'am. Ya. Oke, okay, Rico, nanti saya share lagi koreksi saya ya. Yes, ma'am. Berikutnya dari situ. Oke. Okay. Thank you. Thank you. Bye. Thank you, Ibu. Bye. Love you, Rico. Oi, Surayu. Ah, kuluk panjang. Ya, ya. Itu jare minuman. Kue ukem. Yo bos dapat. Yo bos oke. Hei, pek kuluk kok. Maka ini keren dah. Jadi ya. Yo, mati.